Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerita Langit dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan Gubernur Amr bin As yang gemetar ketakutan menerima tulang unta dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin Ash adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil menaklukkan Mesir dari kekuasaan Romawi. Ia kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir pertama pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin Ash terkenal cerdik dan memiliki strategi perang yang ulung. Ia digambarkan sebagai seorang pemberani, mahir berkuda, negosiator ulung, namun juga seorang penyair. Pada saat itu, Amr bin As diutus ke Mesir dengan memimpin sekitar 4.000 pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 50 ribuan. Meski kekuatan tidak seimbang, Amr bin As berhasil membuat pasukan Romawi bertekuk lutut. Setelah penaklukan Romawi, Amr bin As berencana membangun masjid yang megah. Di balik pembangunan masjid Amr bin As tersebut, ada kisah menarik yang cukup populer di kalangan masyarakat. Konon, pada saat akan membangun masjid, sang gubernur mendapat penentangan dari seorang Yahudi tua. Yahudi tua tersebut tidak terima tanah miliknya digusur untuk pembangunan masjid meskipun sudah diajak bernegosiasi. Bagaimana nasib Yahudi tua yang rumahnya digusur oleh Amr bin Ash tersebut? Sebelum kita melanjutkan kisahnya, mari dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share video ini supaya kita bisa bersama-sama menebar kebaikan dan siar Islam dengan kisah-kisah teladan. Setelah tidak lagi bergabung dengan tentara Muslim, Amr bin Ash dipercaya Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir, menjadi pemimpin umat Islam di sana, serta berdakwah mengajak kepada siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin Ash menempati istana megah, lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun, kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan kupu kecil dan reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Suatu ketika, Amr berpikir untuk menggusur gubuk tersebut, menggantinya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Hal itu dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari kehidupan dunia dan masjid sebagai upaya meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian, Amr mengumpulkan seluruh penjabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya. Dalam rapat tersebut, Amr mendapat informasi jika gubuk reot di depan istananya adalah milik keluarga Yahudi miskin. Keesokan harinya, Amr memanggil orang Yahudi yang mendiami gubuk ke istana. Sesampainya di istana, Amr kemudian mengutarakan maksud ingin membangun masjid di atas tanah tempat gubuk milik orang Yahudi tersebut. Mendengar rencana itu, orang Yahudi tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang dia menolak untuk menyerahkan tanahnya, walaupun dibayar berpuluh kali lipat. Sebagai gubernur, Amr tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi yang tetap pada pendiriannya tersebut. Segera Amr menetapkan surat keputusan untuk membongkar paksa kubu keluarga Yahudi miskin tersebut. Amr beralasan pembongkaran dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin Mesir. Di hari berikutnya, Amr mengirimkan prajurit untuk menuju ke rumah Yahudi. Yahudi tua yang sedang berada di gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. "Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubukmu untuk dijadikan masjid," kata salah satu prajurit dengan nada tinggi. Keluarga Yahudi menangis tanpa henti. Tanpa daya dia menyaksikan tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki harus dibongkar. Orang Yahudi membayangkan saat-saat bahagia melihat senyum anggota keluarganya akan berakhir hanya dalam hitungan menit. Di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan pemimpin tertinggi umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju ke Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan Gubernur Amr. Namun dalam perjalanan, orang Yahudi berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia pesimis, dirinya yang lusuh dengan pakaian compang-camping akan disambut setibanya di Madinah. Dia juga bertanya apakah keluhannya akan didengar oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, orang Yahudi tetap berjalan ke arah Madinah mencoba keberuntungan nasibnya.
Sesampai di Madinah, konon Yahudi tua yang belum pernah melihat sosok sang pemimpin Khalifah Umar menemui seorang pria yang tengah duduk di bawah pohon kurma. "Wahai tuan, tahukah anda di mana Khalifah?" kata si Yahudi. Orang itu menjawab, "Ada apa kamu mencarinya?" "Aku ingin mengadukan sesuatu." "Di manakah istananya?" "Istana Umar ada di atas lumpur," jawab lelaki itu. Si Yahudi bingung dengan jawaban tersebut. "Siapa pengawalnya? Apa pakaian kebesarannya?" "Pengawalnya adalah orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua. Untuk pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa." Kemudian Yahudi tua itu menanyakan kembali, "Lalu, di mana ia sekarang?" Lelaki itu menjawab, "Umar ada di hadapanmu." Si Yahudi pun tercengang kaget. Ternyata Khalifah Umar yang dicari ada di hadapannya. Kengerian dan ketakutan yang dia bayangkan mengenai pemimpin besar umat Islam bertolak belakang pada apa yang ia lihat sendiri. Dengan ramah, Khalifah Umar menyambut orang Yahudi layaknya tamu kenegaraan. Suguhan aneka makanan dan minuman menjadi bentuk betapa hormatnya Khalifah kepada tamu, meski dia menyadari bahwa ia bukan seorang Muslim. Kemudian di saat Yahudi tua tersebut menyelesaikan jamuan makannya, ia mulai menceritakan permasalahan dengan gubernur Mesir Amr bin Ash. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar bin Khattab marah dan wajahnya menjadi merah padam. Setelah amarahnya mereda, kemudian orang Yahudi itu diminta untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah. Lalu diserahkannya tulang itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menggoreskan tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah. Dan di tengah goresan itu ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang. Lalu tulang itu pun diserahkan kembali kepada orang Yahudi tersebut sambil berpesan, "Bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah kepada gubernur Amr bin Ash," jelas Khalifah Umar bin Khattab. Si Yahudi itu kebingungan ketika diminta untuk membawa tulang yang telah digores. Kemudian ia memberikan kepada gubernur Amr bin Ash. Gubernur Amr bin Ash yang menerima tulang tersebut langsung tubuhnya menggigil kedinginan serta wajahnya pucat pasi. Saat itu juga gubernur Amr bin Ash mengumpulkan rakyat untuk membongkar kembali masjid yang sedang dibangun dan membangun kembali gubuk yang reot milik orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu merasa heran dan tidak mengerti tingkah laku gubernur. "Tunggu," teriak orang Yahudi itu. "Maaf tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang itu sehingga tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja bangunan yang amat mahal ini?" "Sungguh saya tidak mengerti," kata orang Yahudi itu lagi. Gubernur Amr bin Ash memegang pundak orang Yahudi itu sambil berkata, "Wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang biasa dan baunya pun busuk. Mengapa ini bisa terjadi tuan? Aku hanya mencari keadilan di Madinah dan hanya mendapatkan sebongkah tulang yang busuk ini. Mengapa dari benda busuk tersebut tuan menjadi sangat ketakutan seperti ini?" kata orang Yahudi itu. "Tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku, dan tulang ini merupakan ancaman dari Khalifah Umar bin Khattab langsung untukku. Yang artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu, bertindaklah adil kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab, kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka Khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya," jelas Gubernur Amr bin Ash. Orang Yahudi itu tunduk terharu dan terkesan dengan keadilan dalam Islam. "Sungguh agung ajaran agama Tuhan. Sungguh, aku rela menyerahkan tanah dan gubuk itu. Bimbinglah aku dalam memahami ajaran Islam." Akhirnya orang Yahudi itu mengikhlaskan tanahnya untuk membangun masjid, dan dia sendiri langsung masuk agama Islam. Wallahu alam bisawab. Begitu luar biasa keadilan kepimpinan Khalifah Umar. Seorang Yahudi yang tadinya bersikukuh mempertahankan hartanya, dengan perasaan ikhlas menyerahkan hartanya dan memeluk Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.